Halo teman-teman, kembali lagi di channel Neon Gaming ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ya cara cara itu download map Kampung Durian Runtuh ya. Karena kemarin di Kampung Durian Runtuh yang episode 2 itu ada yang berkomentar ya gimana cara download mapnya, dia nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan mengasih tahu kalian ya cara downloadnya itu. Nah, sekarang langsung aja kita ke downloadnya, cara downloadnya ya guys ya. Nah, pertama-tama kalian membutuhkan yang aplikasi yang namanya ZA Server ya. Nah ini ZA Server ini ya teman-teman, kalian bisa langsung download aja di Play Store ya teman-teman ya. Langsung download, dan kedua kita langsung masuk ke YouTube-nya ya, yang kita langsung aja. Nah itu, oh kita cari channel saya dulu ya, Neon Gaming. Nah ini dia, Neon Gaming. Nah ini ya, nah ini channel saya, Neon Gaming Kampung Durian Runtuh. Itu mana ya, udah hilang. Kampung Durian Runtuh aja, Kampung Durian Runtuh. Salah. Nah ini dia Kampung Durian Runtuh episode 2 ini. Teman-teman. Nah ini. Nah, di sini kan kalian tinggal pencet yang ini nih ya. Nah, ini. Nah, itu kalian pencet ini. Nah itu, nah terus, nah ini ada tulisan download ini ya teman-teman ya. Nah ini download. Nah kalian tinggal klik aja yang tulisan biru ini, kalian klik dan kalian langsung diarahkan ke media file. Nah ini dia. Nah ini kan kayak gini, dan kalian langsung download aja, ini ada tulisan download. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini lagi di-download ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai dia ke-download ini. Kita lihat di sini di unduhan ini aja. Oh iya, itu dia. Kalau kalian mau lihat itu di sini ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, ini terus ke unduhan ya. Nah, udah selesai ini kan ya teman-teman. Tinggal kalian klik. Nah ini UFJ ini. Kalian tidak perlu mengekstraknya ya, langsung aja. Ini langsung kalian klik lama-lama ini. Klik lama-lama, tahan. Nah, langsung ini ada tulisan salin ini. Itu salin. Kita klik. Nah, langsung kita klik yang di bagian sini. Nah ini yang ada tulisan ini, kita klik. Nah terus kita cari folder games. Nah ini folder games. Nah ini dia games. Dan com.mojang. Dan Minecraft Watch. Ini ya. Nah tinggal kalian klik yang ini nih, yang hijau di bawah ini. Nah ini klik. Nah ini kita ganti. Kalau kalian belum punya mapnya ini, kalian tidak perlu ganti, ini langsung diarahkan ke sini ya, langsung tersalin dia maksudnya. Nah ini tunggu dulu. Nah sudah ya, sudah. Sekarang kita tinggal buka saja Minecraft-nya. Nah teman-teman, kita sudah buka ke Minecraft-nya ya. Sekarang kita play. Nah ini kita cari, ini paling bawah ya. Nah ini Kampung Durian Runtuh 1 ini, yang ini. Nah ini udah tersalin ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian dulu video kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tahu tutorial yang tadi ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe dan like,
subscribe ya teman-teman, dan like sebanyak-banyaknya ya, supaya saya rajin ngupload video teman-teman. Oke, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.